Kan belum, kita masih proses dalam secara formal maupun informal. Dewan Pimpinan Pusat Partai sudah memberikan dan menyampaikan kepada seluruh kader partai yang maju di dalam pilkada. Yang pertama itu saya ingat pada saat seleksi, yang kedua pada saat penyerahan SK, yang ketiga dalam beberapa pertemuan-pertemuan baik di DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai, maupun di Dewan Perwakilan Daerah, DPD-DPD Provinsi, maupun juga DPD-DPD Kabupaten Kota.